badan di antara perkara-perkara yang harus diberi perhatian serius antara kerajaan kita dengan kerajaan Indonesia, yang selama ini kita lihat banyak pertikaian timbul dan ada setengahnya telah diselesaikan di peringkat ICJ, iaitu Mahkamah Keadilan Antarabangsa, dan ada setengahnya sekarang masih lagi di peringkat pertikaian. Jadi dalam hal itu kita lihat ada usaha bersungguh-sungguh kedua-dua belah pihak di antara kerajaan kita dengan Singapura, dengan Indonesia, untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu apabila hari ini lawatan Excellency Taufik Kimas ke negara kita, dan Pejabat UMNO telah memberi sambutan hebat kepada hangat kepada kehadiran Excellency Taufik ke negara kita. Kita khusus untuk melihat beberapa hubungan dua hala dan isu-isu tertangguh, terutamanya melibatkan sempadan yang telah diadakan mesyuarat pada 16 Oktober yang lepas, 16 bulan Oktober, dan juga isu-isu berkaitan dengan gaji pendatang asing dan perkara-perkara isu-isu yang melibatkan penderaan penindasan yang cuba digembar-gemburkan oleh media-media asing atas keburukan rakyat Malaysia dalam layanan yang tidak setimpal kepada pekerja-pekerja asing, terutamanya melibatkan pembantu rumah negara kita. Dan perkara yang sama juga turut terlibat dengan manipulasi CNN dan agensi-agensi berita luar negara, iaitu apabila mereka telah sekali lagi mendakwa bahawa kerajaan Malaysia telah menindas dan memanipulasi penatu rumah dari Kamboja. Jadi dalam hal ini saya melihat perlu untuk kita hadir berjumpa dengan kedua-dua pihak yang terlibat, terutamanya kerajaan Indonesia khasnya yang merupakan negara serupa kita. Dan lawatan hari ini akan dibalas dengan lawatan susulan, iaitu kehadiran ahli-ahli parlimen ke bersama media ke Indonesia, Jakarta, untuk berjumpa dengan anggota-anggota DPR dan anggota-anggota MPR bagi membincangkan beberapa perkara, dan penjelasan terbuka harus dibuat kepada rakyat Indonesia yang selama ini mereka telah menyalah tafsirkan akan beberapa perkara yang dianggap sebenarnya merupakan kes-kes yang agak terpencil, tetapi telah di-highlight seolah-olah merupakan itu amalan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia terhadap rakyat Indonesia. Justru kerana itu kita akan melihat ini sebagai satu perkara yang memerlukan penjelasan berdasarkan fakta dan juga kebenaran, terutama isu-isu sempadan ini yang beberapa kali tertangguh, yang kita perlu bagi penjelasan secara terbuka kepada kerajaan dan rakyat Indonesia, kerana di sinilah kita dapat menjalinkan hubungan baik, terutamanya bukan setakat sokong kerjasama dalam peringkat negara-negara ASEAN juga adalah amat penting, khusus untuk mewujudkan keamanan, kemakmuran di seluruh rantau ini. Diberi penekanan sempena lawatan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional ke Indonesia tidak lama lagi atas arahan Yang Maha Berhormat Presiden UMNO dan Perdana Menteri kita. Jadi ada dua elemen. Yang pertama, kemungkinan ada anasir-anasir daripada dalam negara kita sendiri yang melihat pertikaian kedua-dua pihak ini menguntungkan mereka, terutamanya dari segi politik untuk jangka masa panjang. Yang kedua, keterbukaan media yang diamalkan di Indonesia secara meluas yang menyebabkan mereka boleh komen dan bercakap apa saja dengan secara terbuka, yang secara sekaligus mendatangkan kesan yang amat negatif, terutama apabila sesuatu isu timbul di peringkat hubungan dua hala di antara kita dengan mereka. Jadi kedua-dua ini memerlukan soal kepertanggungjawaban, sense of belonging, tidak hazir, kerana kita tidak boleh melihat di segi agenda politik untuk kita merosakkan negara, dan kita juga tidak perlu boleh melihat bahawa ini merupakan satu keadaan yang mana kita boleh meraih advantage ataupun keuntungan daripada kekurangan dua hala, yang sebenarnya boleh menjurus kepada perkara-perkara yang lebih teruk dan tidak baik sama sekali. Sedangkan
kita melihat Indonesia adalah satu pasaran ekonomi terbuka yang sebenarnya turut menguntungkan negara. Kalau kita melihat dari sudut kerjasama win-win antara kita dengan Indonesia, sama ada bilateral dari segi hubungan dua hala, dari segi hubungan perdagangan, hubungan ekonomi, hubungan pelaburan antara dua negara yang sebenarnya mempunyai kekuatan yang perlu disatukan demi kemakmuran bersama.